Andai ku tahu. Sejarah tahu. Tahu yang selama ini dikenal sebagai makanan khas Indonesia telah dikenal di Tiongkok sejak zaman dinasti Han. Penemunya adalah Pangeran Liu An, cucu dari pendiri dinasti Han. Aku pasti tahu isi. Pangeran Liu An lahir pada tahun 179 sebelum Masehi dan meninggal dunia 57 tahun kemudian pada tahun 122 sebelum Masehi. Aku hanya ingin kau tahu. Dari asal katanya, tahu merupakan sarapan dari bahasa Hokkien, yaitu tauhu, yang secara harfiah berarti kedelai terfermentasi. Sedangkan menurut Hieronymus Budi Santoso, tahu berasal dari bahasa Tionghoa, yakni tauhu atau teuhu. Suku kata tau atau teu berarti kacang kedelai, sedangkan hu berarti hancur menjadi bubur. Menurut sejarawan J.J. Rijal, tahu sudah terhidang di Nusantara pada abad ke-10, meski terbatas di kalangan elit saja. Sedangkan menurut Suryatini Enggani, tahu mulai dikenal masyarakat Kediri pada tahun 1292 di bawah tentara Kubilai Khan. Malaikat juga tahu. Dari warnanya, tahu di Indonesia ada yang berwarna putih dan kuning. Tahu Bandung berwarna kuning. Di Kediri juga berwarna kuning. Dikenal dengan sebutan tahu takwa. Tahu Sumedang. Di tempat lain ada tahu Sumedang yang dirintis oleh Ong Kino dan istrinya. Tahu Sumedang dibuat dari kedelai lurik yang mirip telur puyuh. Sejak 1917, usaha tahu Sumedang dilanjutkan oleh anak tunggal mereka bernama Ong Bun Keng. Siapa tahu kau datang. Dari segi pengolahan, ada tahu tek-tek, tahu gejrot, tahu pong, tahu isi, semur tahu, pepes tahu, dan sebagainya. Tahu bisa disajikan secara tunggal atau menjadi bagian dari kudapan lain. Misalnya, gado-gado atau ketoprak. Segala rahasia sudah ku tahu. Di masa lalu, menurut sejarawan Ong Hok Ham, tahu menjadi penyelamat gizi masyarakat di Jawa pada abad ke-19 ketika pemerintahan kolonial menerapkan tanam paksa dan hasilnya dikuras untuk kepentingan kolonial. Masyarakat di Jawa tak punya bahan pangan sehingga terjadi krisis gizi. Ibarat tempe tahu. Dalam keadaan krisis gizi seperti itu, tahu hadir sebagai makanan alternatif menyelamatkan gizi masyarakat di Jawa. Tahu tidak sendirian, ia ditemani adiknya bernama Tempe. Tahu bulat digoreng dadakan.